Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel Rizky Handmade Collection. Sebelum masuk ke video tutorialnya, jangan lupa kalian subscribe dan tekan tombol lonceng notifikasinya. Ingat ya guys, subscribe itu gratis. Oh ya, jangan lupa subscribe kalian merupakan penyemangat untuk kami membuat video tutorial-tutorial kreatif lainnya. Terima kasih and check this out. Oke guys, untuk minggu ini aku akan buat tutorial nih, kayaknya lagi happening juga nih. Ini disebutnya sih strap masker ya. Kalau kemarin-kemarin kan maskernya tuh pakai konektor biar kupingnya nggak sakit. Nah kalau sekarang, kalau orang Indonesia kan maunya yang biar ringkes gitu, biar simple. Jadi ini ada strap maskernya. Jadinya nanti maskernya kalau lagi nggak dipakai tuh dia tetap nyangkut di leher yang makainya ya. Oke, kita lanjut langsung masuk ke tutorialnya. Ya, seperti biasa di tutorial aku masih setia menggunakan benang polyindo yang diameter standarnya 1,5 mm dan menggunakan hakpen 4/0 atau 2,5 mm. Oh ya, jangan lupa ya siapkan untuk kait ke tali maskernya. Ini namanya kait kokot udang. Ya, kalian bisa beli di Shopee atau di Tokopedia ya. Aku ini pilih yang 1,5 cm karena aku rasa cukup untuk lubang untuk mengait tali maskernya. Kalau misalnya kekecilan itu agak susah ya masukinnya, tapi kalau kepanjangan juga nanti makan space untuk konektor lanjut di belakangnya. Jadi aku ukur 1,5 cm, aku rasa cukup ya. Thank you.
scrubnya ini sebenarnya aku biasa pakai teknik ini untuk teknik kniting ya guys. Jadi jarumnya itu kanan kiri seperti sumpit. Cuman aku coba aja ini menggunakan hak pen. Tapi seperti awal-awalnya sih agak ragu bisa atau enggak. Tapi ternyata bisa. Kalian coba bisa ikutin juga ya guys. Check it out. Thank you.
sekian video tutorial kali ini. Jangan lupa subscribe dan tekan tombol loncengnya untuk mendapat notifikasi video-video selanjutnya. Dan jika kalian merasa video ini bermanfaat, kalian bisa share dan like videonya. Jangan lupa subscribe, kalian merupakan penyemangat untuk kami membuat tutorial-tutorial kreatif selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.